Kakak jalan-jalannya pakai sepeda ya. Ya udah, oke. Mama, kok bannya muter sendiri sih? Ada WA nih. Nah, siapa ya? Hah? Ada lomba antar RT. Mama mau ikutan ah. Jangan sampai ketinggalan nih. Lomba menyanyi, teman-teman. Sebelum lomba, Mama harus latihan dulu biar menang. Lagunya apa ya? Oh iya, Hello Dangdut aja. Hello, hello, hello. Duh, itu siapa yang berisik ganggu aku tidur aja? Aduh, itu suara siapa sih? Berisik banget. Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Pasti juara nih. Apaan sih, Kak? Itu tadi Mama yang nyanyi. Iyalah, Kak. Siapa lagi? Gimana, Kak? Suara Mama merdu nggak? Merdu banget, Ma. Ayo, Kak, nyanyi bareng. Huh? Ayo, Kak. Yang digoyang. Oh, jadi ini yang berisik aku gangguin ah. Yang digoyang. Kakak diem dong, Kak. Colek-colek terus. Apa sih, Ma? Kakak dari tadi diem terus. Ya terus siapa kalau bukan kakak? Kan cuma ada kakak di sini. Kakak, Mama nyanyi lagi ah. Yang digoyang. Ih kakak, apaan sih kak? Dari tadi colek-colek terus. Ih kakak lagi gini-gini ini kok. Terus siapa dong yang colek-colek Mama? Ih jangan-jangan hantu. Ih kakak, mana ada hantu siang-siang gini? Kalau bukan si kakak, berarti siapa dong? Hah? Hantu! Hantu! Emang enak dikerjain. 2 hours later. Baca buku pelajaran kakak dulu nih. Oh iya, tadi kok ada yang nyolek-nyolek punggung aku ya? Tau ah. Aduh kakak, apaan sih kak? Mama ngapain baca buku kakak? Ini loh kak, biar kakak bisa dibantuin sama mama kalau lagi belajar. Oh bagus dong, kakak jadi bisa dibantuin mama. Iya kak, sekarang kan sekolahnya kayak gini. Jadi gak ada guru ya udah oh mama jadi gurunya gitu. Oh emang mama bisa? Bisa lah. Emang ngomong-ngomong kakak lapar nih, pengen mie instan. Kok kami instan terus sih? Bukannya kemarin udah ya? Kata mama, mie lemonilo itu mie tanpa jatah. Jadi aku bisa makan sepuasnya. Oh iya, pinter kamu. Mie lemonilo kan, mie tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Rasanya enak lagi. Mie favorit kamu ya. Iya dong, Ma. Yuk masakin kakak mie lemonilo sekarang. Ayo. Ayo. Wow, mie lemonilo warnanya hijau ya? Iya kak, mie lemonilo ini hijau warnanya kayak sayuran karena dibuat dari sari pati bayam. Nih kak, udah mateng. Wah, air rebusannya jernih ya, Ma? Iya kak, yuk kita angkat. Yuk. Aku udah gak sabar nih pengen makan.
Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wanginya enak banget. Enak banget, Ma. Kakak besok mau ini lagi boleh enggak? Boleh dong, kan mie tanpa jatah. Asik, Mama emang pahlawanku. Kalau Kakak pengen mie instan, Kakak cuma pengen mie lemonilo ya, Ma? Pastinya sayang, Mama kalau udah pilih yang terbaik, ngapain pilih yang lain? Ayo dihabiskan. Abis nih, main sepedahan yuk, Ma. Ayo, Kak. Ayo. Kak, jalan-jalannya pakai sepeda ya. Ya udah, oke. Mama, kok bannya muter sendiri sih? Iya, Kak. Mungkin kena angin, Kak. Oh iya. Iya. Oh iya, Ma, itu ada angin. Bukan, bener kena angin. Ayo. Ada. Duh, nggak lihat apa aku lagi main sepeda di sini. Oh iya, aku kan hantu. Ayo Kak, maju. Nama bonceng ya. Wah, jangan-jangan dia nakal lagi. Gangguin Mama Rere lagi. Duh, aku ngangguin siapa lagi ya? Hei, kamu. Apa kamu? Kamu tuyul, pasti gangguin Mama Rere ya. Enak aja, jangan fitnah ya, Kunti. Aku lihat sendiri kok tadi kamu gangguin Mama Rere di atas. Kan? Duh, ketahuan lagi. Hehehe, ampun, ampun, kabur. Aduh, dasar hantu anak kecil. Nakal banget. Ayo, Kak. Ya, Mama, guys, duduk. Lihat nih, Mama, guysnya. Aduh, apa Mama sih? Berat banget badannya. Kakak, orang ini sepeda kakak. Eh Kak, lihat tuh. Itu kan Surti. Iya Kak, ngapain dia? Gak tau, coba mau samperin. Yuk. Eh Surti, lagi ngapain? Ini Mama Rere. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Hah, ngasih tahu apa Kak? Ngasih tahu apa Surti? Iya Surti, ngasih tahu apa? Tadi ada tuyul yang ngesengin kalian. Hah? Tuyul? Perasaan dari tadi gak ada siapa-siapa Surti. Ada. Tadi tuh ada hantu anak kecil. Oh, no. Hah? Hantu anak kecil? Yeah. Hah? Hantu anak kecil? Jangan-jangan yang tadi nyolekin Mama. Oh iya Kak, tadi di atas ada yang nyolek-nyolek aku Surti. Ini Mama Rere tuyulnya. Mana gak ada siapa-siapa? Ya gak ada siapa-siapa kok. Oh iya, Mama Rere sama Rere belum bisa lihat ya. Nih aku kasih tahu.